Baru-baru ini saya ada mendapat beberapa panggilan ataupun persoalan daripada pelajar-pelajar lepasan SPM mengenai perjalanan untuk menjadi seorang arkitek. Di sini saya boleh kongsikan di mana untuk menjadi seorang arkitek perlu prinsip, di mana yang pertama adalah untuk skill dan knowledge. Jadi sebagai seorang arkitek, para pelajar perlu tingkatkan diri dengan isu-isu ataupun teknologi-teknologi yang terbaru. Di mana kalau kita tengok dengan pandemik COVID-19 sekarang, terdapat beberapa perubahan yang besar dalam industri-industri, bukan sahaja arkitek, malah industri-industri lain. Tapi kalau dia tengok pada bidang arkitektur, keseluruhan pandemik 19 ini ada sedikit sebanyak efek kepada cara kita untuk berfikir ataupun praktis sebagai seorang arkitek, di mana semua melibatkan internet, video dan online. Jadi para pelajar perlulah mengetahui isu-isu ataupun cara presentation yang terbaru dalam industri seni bina. Yang kedua, governed by the code of conduct. Sebagai seorang arkitek, kita dilatih untuk mempunyai tanggungjawab diri kita dalam aspek design dan aspek keselamatan terhadap masyarakat. Ketiga, kita punya self-regulatory. Kita terikat dengan law, di mana kita perlu berdaftar dengan lembaga arkitek dan perlu memastikan diri kita mematuhi segala aspek-aspek undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang keempat adalah responsibility. Kita juga diajar untuk bertanggungjawab, disiplin dalam diri kita. Jika adik-adik tengok dalam online learning, kita perlu disiplin untuk meneruskan pembelajaran kita tanpa perlu diarah ataupun diuruskan oleh lecturer masing-masing. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk adik-adik yang nak menyambung pelajaran dalam bidang diploma, especially bidang diploma arkitektur di KWPJ, bagi saya dialu-alukan, kerana bagi saya silibus KWPJ menepati untuk ciri-ciri praktis di luar, di mana tahap teknikal dan design sangat diperlukan. Dan bagi saya, pelajar-pelajar lepasan KWPJ juga dapat memenuhi aspek praktis yang sepatutnya saya tengok di firma saya sendiri. Jadi good luck untuk semua.